الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang kita cintai dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat-Nya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Berkata pengarang, lamma alima minka wujudal malal lawana lakat ta'at. Manakala Allah mengetahui daripada engkau adanya rasa malas, Allah warnai bagi engkau berbagai macam ketaatan. Qultu, berkata Syekh Ibnu Ajibah, min karamihi ta'ala wa husni ikhtiyarihi laka ayyuhal abdu annahu lamma alima annaka la taqdiru an tasbira ala an tasbira anhu ashhadaka ma baraza minhu wa lamma alimal haqqu subhanahu anna min ibadihi man la yaqdiru ayyashhadahu bima baraza minhu ashghalahu bil khidmah wa lamma alima minhu annahu rubbama yamallu min khidmati min khidmatin wahidatin lawana lahu ta'atahu. Di antara kemurahan Allah, di antara bagusnya perbuatan Allah bagi engkau, wahai hamba, bahwasanya manakala Allah mengetahui bahwasanya engkau tidak kuasa, bahwa engkau sabar daripada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kita tidak bisa sabar daripada berjumpa dengan Allah kalau kita bisa melihat Allah. Kan semalam perkataan pengarang sebelumnya, Allah menegah kita daripada melihat dirinya karena yang pertama diri kita memang tidak mampu. Seperti Nabi Musa alaihi salam ketika Allah munajat kepada Jabal Zabir dan Nabi Musa disuruh melihat di situ, Nabi Musa tersungkur. Gunungnya pun berhamburan. Artinya diri kita tidak bisa melihat Allah karena kejadian kita yang lemah. Yang kedua, seandainya kita bisa melihat Allah, kita tidak akan sabar ingin selalu melihat Allah.
Nah, oleh karena kita tidak sabar, tidak bisa menahan sabar, tidak bisa melihat Allah, maka karena kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita atau memusyahadahkan kita terhadap sesuatu yang terbit daripada dirinya. Karena kata kau melihat Allah, maka disuruh Allah lah kita melihat sesuatu yang terbit daripadanya, yaitu alam semesta sebagai mazhar daripada mazhar Allah. Dalam alam semesta kita melihat sifat-sifat Allah, melihat af'al-af'al Allah, melihat perbuatan Allah, betapa eloknya, betapa jamalnya, betapa kasih sayangnya, betapa kayanya, berbagai macam sifat kesempurnaan Allah bisa kita lihat daripada alam semesta. Nah, walamma alimal haqqu subhanahu, dan manakala Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui anna min ibadihi man la yaqdiru ayyashhadahu bima baraza minhu asghalahu bi khidmatihi, manakala Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya di antara hamba-hambanya tidak mampu, tidak kuasa bahwa ia menyaksikan Allah pada sesuatu yang terbit daripadanya. Hamba ini ada diketahui Allah, dia tidak bisa menyaksikan Allah pada alam semesta. Kan alam semesta ini terbit daripada Allah, dari kekuasaannya, dari iradatnya, dari sifat-sifatnya berbagai macam. Nah, manakala hamba ini tidak mampu memandang itu terus-menerus. Kadang kita bisa melihat sesuatu itu ingat dengan Allah, bahwa ini merupakan ciptaan Allah yang menunjukkan keagungan sang pencipta. Nah, kadang-kadang ada hamba yang tidak bisa demikian. Ini melihat alam semata-mata alam, melihat makhluk semata-mata makhluk, maka Allah sibukkan dia dengan berkhidmat mengabdi kepada Allah. Namun kada kawa demikian, maka disuruh Allah beribadah terus-menerus. Kan dari awal kita ini kada bisa melihat Allah Ta'ala dengan berbagai macam alasan. Maka Allah suruhlah kita memandang sesuatu yang terbit dari Allah, yaitu alam semesta, yang menunjukkan keagungan kesempurnaan si pencipta. Ketika seseorang tidak bisa demikian, sering lalai, sering lupa, tidak bisa musyahadah. Seseorang itu tidak bisa memandang makhluk ini sebagai mazhar Allah, maka Allah sibukkan dia untuk mengabdi kepada Allah. Walamma alima minhu annahu rubbama yamallu min khidmatihi min khidmatin wahidatin lawana lahu ta'atahu. Dan manakala Allah mengetahui daripada si hamba bahwasanya hamba ini kadang-kadang dia itu bosan, hamba itu kadang-kadang jemu, bikhidmatin wahidatin, dengan pengabdian yang satu, dengan ibadah yang satu, maka Allah warnai bagi si hamba tadi ketaatan-ketaatan. Allah tahu kalau si hamba ini cuman ibadahnya itu saja, misal sembahyang terus, maka Allah tahu hamba ini akan bosan. Misal si hamba ini membaca Quran, satu ibadah itu terus menerus, maka hamba ini akan bosan. Allah tahu itu. Manakala Allah mengetahui hambanya ini bisa bosan dengan satu ibadah,
maka Allah warnai berbagai macam ibadah bagi si hamba. Ada orang beribadah baca Quran. Kaina baca Quran ini busan berzikirnya. Berzikir ini lawas busan baca salawat. Nah, jadi Allah warnai ibadah tuh banyak, bukan cuma satu. Ini merupakan rahmat dari Allah. Li anna min sya'nin nafsi antamanna min takarruri syai'il wahid. Karena bahwasanya di antara keadaan nafsu, nafsu itu bosan dengan berulang-ulangnya sesuatu yang satu. Makan ayam, terus-menerus ayam, bosan. Nafsu demikian. Apalagi nang mandai terus. Sesuatu yang terus-menerus itu akan bosan bagi nafsu. Jadi nafsu kita itu kada bisa kecuali berwarna. Misal kita ini baju putih. Baju putih terus bosan tuh kayaknya. Misal kawan itu haja, bosan tuh kayaknya. Kenapa? Karena tabiat nafsu seperti itu. Dia akan bosan dengan berulang-ulangnya sesuatu yang sama. Nah, sama Allah mengetahui nafsu kita dalam beribadah demikian. Maka Allah warnailah berbagai macam ibadah untuk kita. Falawana lakata'atahu, maka Allah warnai bagi engkau taat kepada Allah. Faiza malalta minas shalah masalan intaqalta ila dzikri, maka jikalau engkau malas, apa, jikalau engkau bosan daripada salat, seumpamanya salat sunat itu haja ibadah, sembahyang sunat kena bosan. Intaqalta ila dzikri, engkau berpindah kepada zikir. Jadi Allah menciptakan berbagai macam ibadah itu tujuannya sebagai rahmat. Sebagai rahmat agar kita ini tetap beribadah. Bosan dengan yang ini, dengan yang ini. Bosan dengan yang ini, dengan yang ini. Engkau bosan seumpama salat, sembahyang sunat kebanyakan sudah. Bosan, engkau berpindah kepada zikir. Wa idza malalta min dzikri, dan apabila engkau bosan daripada berzikir, jemu sudah berzikir 10.000, paling nang besamangat 2-3.000, amun jua nang ke 4 ke 5 ke 6.000 tu merasa mulai sudah jemu. Baca Quran 5 juz, paling nang besemangat itu 1 juz, nang kedua ketiga tuh disertai sudah mulai gelisah, mulai bosan, nafsu kita sudah mulai bertingkah. Karena tingkah nafsu demikian. Nah. Wa idza malalta min dzikri intaqalta ila qiraati kitabih wa hakadza. Dan apabila engkau malas daripada berzikir, engkau berpindah kepada membaca kitab-kitabnya. Berzikir sudah mulai jemu, baca Al-Quran. Nah. Wa an wa uzikri kasiratun, dan macam-macam zikir itu banyak. Nah, zikir, salawat, zikir juga. Membaca kitab, zikir juga. Tafakkur, sama mengingat Allah juga. Wal ibadatu ma'an nasyat walau kallat a'zamu minnal ibadati ma'al kasal wa in kasurat. Dan ibadah beserta bersemangat, beribadah beserta rajin, bersemangat. Walau kalat, sekalipun ibadahnya sedikit, a'udhamu, itu lebih besar
lebih agung minal ibadati ma'al kasal, bersama ibadah beserta malas, wa in kasurat sekalipun ibadahnya banyak. Kita ini bersemangat beribadah, baca Quran satu lembar tapi bersemangat, dibanding satu juz tapi pina terpaksa, pina kada bergairah, nang satu lembar ini lebih besar nilainya di sisi Allah. Nah, jadi tujuan Allah mewarnai ibadah-ibadah pada hamba itu supaya hamba ini selalu bersemangat, supaya ketika beribadah itu kada beribadah dengan disertai rasa bosan. Kalau disertai dengan rasa bosan sekalipun banyak, di sisi Allah nilainya sedikit. Baca salawat 1000 tapi dengan rasa bosan, rasa terpaksa, rasa malas, itu lebih sedikit nilainya daripada orang baca salawat 10 tapi dengan disertai bersemangat. Sembahyang tarawih, apa tarawih, sembahyang tarawih misal, sembahyang tarawih 4 rakaat, cuma 4 rakaat ininya ma'an nasyat, berserta ia bergairah, bersemangat, rajin, itu lebih baik daripada nang 20 cuma sambil menguliat, karena imam membaca surah hanya berdiri bunjur-bunjur dulu batis, kan kada bersemangat dah. Fal ibadatu ma'an nasyat walau qallat a'zamu minal ibadati ma'al kasal. Dan ibadah beserta gemar, beserta rajin, bersemangat, sekalipun sedikit, itu lebih besar nilainya daripada ibadah disertai malas. Wa in kasurat sekalipun ibadah nang malas tadi banyak, berzikir 10.000 cuma kada tapi bergairah berzikir, lebih banyak nilainya 100 tapi khusyuk bersemangat di hadapan Allah. Kita bisi anak buah disuruh hakunai cuma kada bergairah, kada ketuju kita. Laisal ibratu bikasratil hissi wa innamal ibratu biwujudil makna. Tidaklah yang dipandang dalam ibadah kita itu bikasratil hissi, dengan banyaknya kenyataan, dengan banyaknya ibadahnya, bukan itu yang dipandang. Wa innamal ibratu biwujudil makna, hanya saja ibrah yang dipandang adanya makna di dalam ibadah, makna ibadahnya itu yang dipandang Allah. Allah memandang ibadah kita itu maknanya, bukan banyaknya. Banyak tapi disertai khusyuk ada, bergairah ada, nilainya sedikit. Apa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji ayyukum ahsanu amala, siapa nang baik amalnya, bukan banyak amalnya nang dipandang Allah, tapi nang baik amalnya. Kita bersedekah 1000 tapi 1000 ini dengan hati nang benar-benar ikhlas, bisa lebih banyak nilainya daripada orang yang bersedekah 100.000 tapi riya. Nah, Allah memandang maknanya itu, bukan banyaknya. Bahkan biasanya as-sawab ala kadri ta'am, pahala itu atas dasar kesusah payahan. Misal orang bersedekah 1 juta, menyumbang 1 juta ke pesantren, tapi sisanya di bank 1 miliar lagi.
Ini sedekah 1 juta cuma di rumah 1 miliar lagi. Ada nang seikung ini 100 ribu aja cuma di rumah habis. Bisa nang banyak nang 100 ribu ini. Allah kadang memandang banyaknya, tetapi maknanya itu kadang kesusah payahannya itu as-sawab ala kadri ta'ab. Pahala itu atas kadar kesusah payahan. Orang memiliki duit 1 miliar, mengeluarkan duit di jalan Allah 1 juta, itu mudah. Dibanding orang yang memiliki duit 200 ribu, mengeluarkan duit 100 ribu, itu sulit. Duit 200 ribu, dikeluarkan 100 ribu, nah ini lebih sulit, bisa lebih banyak pahalanya. Nang dipandang Allah makna, bukan banyaknya itu. Jadi pian melihat jangan rasa kalah misal dengan orang kaya. Orang kaya ini banyak. Lalu pian ciut hati. Kemudian hendak melakukan kebaikan tuh ada bergairah lagi didahului orang sudah. Belum tentu. Siapa tahu nang sedikit ini nilainya lebih banyak daripada orang nang kaya. Karena nang dipandang Allah bukan banyak. Laisal ibrah bikasratil hissi, dengan banyaknya kenyataannya. Sembahyang beratus-ratus rakaat, tapi hadir kada hati, khusyuk kada, dan riya dibanding orang 2 rakaat. Makanya ada hadis Nabi, rakaatani min alimin zahidin qalbuh khairun min ibadatil muta'abbidina ila akhiri dahri abadan sarmada. 2 rakaat sembahyang min alimin, dari orang yang berilmu, zahidin qalbuh, yang zuhud hatinya, khairun min ibadatil muta'abbidin, itu lebih baik daripada ibadahnya orang ahli ibadah ila akhiri dahri, sepanjang masa, abadan sarmada, selama-lamanya. Kenapa? Karena orang yang berilmu ini hatinya zuhud, ibadahnya pasti bermakna. Adapun orang ahli ibadah kadang ini hendak membanyaki ibadah aja, tetapi maknanya bisa kadada. Qala Syekh Zaruq radhiyallahu anhu faluwinat lahu ta'ah li salasati awjuh. Diwarnai bagi si hamba itu ketaatan itu ada 3 wajah. Kenapa jadi Allah mewarnai rupa-rupa ibadah itu banyak, macam-macam ibadah itu banyak? Kenapa diwarnai Allah kada semata sembahyang aja? Misal si hamba ini disuruh Allah sembahyang aja, bisa aja. Cuma Allah menghendakinya banyak, bisa berzikir, bisa baca Quran, bisa berselawat, bisa bersedekah, bisa silaturahim, macam-macam. Nah, itu atas 3 jalan. Alasannya. Pertama, ahaduha rahmatun bihi liyastarihu liyastariha min launin ila launin. Yang pertama, kasih sayang Allah dengan si hamba, supaya hamba ini lapang dengan satu ibadah ke ibadah yang lain. Kalau ini hanya busan. Kita baca ratib misal, baca ratib. Ratib itu ada Al-Qur'annya. Di situ ada zikirnya, ada tasbihnya, ada istighfarnya, makanya nyaman dibaca. Itu baca ratib hadat kah, ratib atas kah, nyaman dibaca. Kenapa? Karena di situ sudah macam-macam, ada zikir di situ, ada Quran, ada salawat, ada istighfar, macam-macam. Supaya jangan bosan tadi. Nah, tujuannya itu kasih sayang Allah dengan hamba, supaya hamba ini lapang dengan apa? Min launin ila launin, dari satu warna ke warna yang lain. Maksudnya dari ibadah yang satu berpindah ke ibadah yang satu. Berzikir ini bina lesu sudah, baca Quran ya. Nah, bersemangat lagi. Maka bila bersemangat, nilainya lebih tinggi meskipun sedikit.
Asani yang kedua, iqamatun lil hujjah. Iqamatun lil hujjati, apa? Iqamatun li hujjatin alaihi. Mendirikan bagi hujjah bagi hamba. Kenapa Allah membanyaki macam-macam ibadah? Itu supaya menjadi hujjah bagi hamba. Izla uzra lahu fit tarki, karena tidak ada uzur pada meninggalkan. Misal, ujar Allah, kenapa ikam kada beribadah? Ujarnya malas, ya Allah, itu haja, kada bisa. Ujar Allah, kenapa ikam kada beribadah, kada taat? Malas ujarnya. Ujar Allah, ada haja mun ikam malas sembahyang sunat, itu ada haja baca Quran enggak? Mun ikam malas baca Quran, berzikir enggak? Mun ikam malas berzikir, baca salawat, nah itu jadi hujah terhadap hamba. Jadi kada kawa balasan hamba itu kenapa kada taat? Busan, kada kawa. Jadi hujah itu. Ujar Allah, mun busan itu ada baca salawat kaya kan. Ulun busan baca salawat sudah kebanyakan. Itu ya Allah Ta'ala. Bersedekah kah? Nah banyak ibadah itu menjadi hujah supaya hamba kada bisa balasan. Doa, ibadah juga. Asalis yang ketiga alasannya, liyas butalahu nisbah fil amal, supaya sabit bagi si hamba tadi nisbah pada beramal. Misal orang ini membaca salawat, orang ini membaca zikir, orang ini sembahyang sunat. Nisbah-nisbah itu bisa diletakkan kepada si hamba dari banyak. Ini orang ahli salawat. Kenapa nyoba salawat terus? Ini orang ahli salat karena dia salat. Orang ini ahli zikir karena nyoba zikir. Orang ini ahli tasbih karena nyoba tasbih. Tujuannya dibanyaki Allah rupa-rupa ibadah supaya dinisbahkan ibadah tadi kepada si hamba. Amunnya sembahyang aja kada bisa disebut ahli tasbih, kada bisa disebut ahli zikir, kada bisa disebut ahli Quran. Kenapa? Ibadahnya sembahyang aja. Cuma karena ibadahnya banyak, orang itu bisa disebut ahli tasbih, ahli Quran, ahli zikir, macam-macam. Qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz. Ujar beliau, idza wafaqal haqqu al hawa fadzalika asyhadu bizzabat. Wa man sara ila Allah bitabihi kanal wusulu aqraba ilaihi min tabihi. Wa man sara ila Allah bi mukhalafati tabihi kana al-wusulu ilaihi bi qadri bu'dihi an tabihi. Ujar Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni khalifah, raja sekaligus wali sekaligus ulama. Nah ini raja nang lengkap. Umar bin Abdul Aziz ini sidin mana wali, dan beliau ini mujaddid abad pertama. Mujaddid. Ujar beliau, idza wafaqal haqqul hawa, apabila keinginan kita, hawa nafsu kita mensesuai dengan kebenaran, fadzalika syahdu bizzabat, maka itu adalah madu dengan mentega. Artinya maksudnya apa? Orang ini mendapat keberuntungan yang besar. Kebenaran itu sesuai dengan nafsu kita. Nah, orang ini mendapat keberuntungan yang besar. Wa man sara ila Allah bitabihi kanal usul aqraba ilaih.
apabila orang berjalan menuju Allah dengan tabiatnya adalah sampai kepada Allah itu lebih dekat dengan tabiatnya itu. Kenapa? Memang nafsunya mensesuai kebaikan. Nafsunya ini mutmainnah sudah. Nah sama tadi orang ini ketika apa tadi Allah subhanahu wa ta'ala tadi membuat kita lapang beribadah itu sehingga ibadah nang sedikit pun menjadi besar nilainya. Allah mengetahui kita ini malas. Nah, malas kita. Maka Allah macam-macami ibadah. Supaya apa? Supaya ketika berpindah itu ibadah kita ini sesuai awan keinginan. Supaya bersemangat. Nah, ketika beribadah itu sesuai keinginan kita, kada debusan. Maka untuk sampai kepada Allah itu lebih cepat. Kayak kakanakan hendak sekolah pesantren. Mamanya, abahnya hendak menyekolahkan anak ke pesantren. Dan anaknya memang hendak. Ini lekas jadi ini. Kenapa? Anaknya memang hendak ke pesantren sudah. Orang tuanya hendak menyekolahkan ke pesantren. Anaknya hendak sekolah pesantren. Lekas jadi. Nah kayak itu juga. Nafsu kita ini memang hendak mensesuai dengan kebenaran. Maka ini keberuntungan yang besar. Dan untuk sampai kepada Allah cepat. Ini nafsunya sudah mutmainnah. Menakan-akan tuhnya kada hendak ke pesantren. Kada hendak. Orang tuanya memaksa. Ini bisa aja alim. Bisa aja jadi. Tetapi anak ini harus menyalahi keinginannya nang kada hendak masuk pesantren tadi. Wa man sara ilallah bi mukhalafati tab'ihi. Barang siapa berjalan menuju Allah dengan menyalahi tabiatnya. Kanal wusul ilaihi bi kadri bu'dihi an tab'ihi. Adalah sampainya itu dengan kadar menyalahinya dia daripada tabiatnya. Sekeras-kerasnya dia menyalahi supaya kada hendak sekolah pesantrennya. Dikarasinya sebegitulah harapan kesempatannya untuk menjadi alim. Kenapa? Karena hatinya kada hendak berdahulu sudah. Nah, bila inya karasi separuh kemampuannya mengarasi supaya inya mau masuk pesantren, mau belajar, separuh itulah harapannya untuk menjadi alim. Bila tadi orang nang masuk memang orang tuhannya memasukkan ini memang hendak. Nah, itulah kas alim kita. Ada nang seikung ni orang tuhannya aja nang hendak, anaknya kada hendak. Nah, ini seberapa keras anaknya menyalahi nafsunya nang tadinya kada hendak menjadi menuntut ilmu. Sebegitulah kadar harapannya untuk menjadi alim. Nah, sama seberapa keras seseorang melawan tabiatnya nang kada hendak mendekat kepada Allah, sebegitulah harapannya untuk sampai kepada Allah. Nah, berbeda orang tadi nang memang hendak sudah nafsunya ini mensesuai dengan kebaikan. Itu asyhadu bizzabat, itu madu dengan apa? Mentiga. Itu orang beruntung itu. Hati ini memang digemarkan Allah sudah beribadah. Maka tadi bila ketika beribadah dengan gemar, dengan rajin, meskipun ibadahnya sedikit, nilainya besar. Wal maksud innama huwa muwafaqatul haq la mukhalafatun nafas. Dan yang dimaksud adalah huwa muwafaqatul haq, mensesuai kebenaran. La mukhalafatun nafsi, bukan menyalahi nafsu. Yang dimaksud dikehendaki adalah mensesuai Allah, bukan menyalahi nafsu, kan?
Nafsu itu, kita bisa menyalahi nafsu, itu baik. Tapi kalau nafsunya mensesuai kehendak Allah, mensesuai kebenaran, itu nang dimaksud sebenarnya. Jadi nang dimaksud kita kepada Allah itu bukan menyalahi nafsu. Menyalahi nafsu ini ketika nafsu kita kada sesuai dengan kehendak Allah. Kalau nafsu kita ini memang sesuai dengan kehendak Allah, itulah nang dimaksud sudah. Nang dimaksudnya itu mensesuai Allah, nafsu kita ini hendak beribadah. Nafsu kita ini sudah mutmainnah. Kan nafsu itu terbagi kepada 7. Ada nafsu amarah, amaratun bisu. Yang kedua nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah. Nah ini baik sudah nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada nafsu namanya mutmainnah. Ada lagi nafsu radiyah. Radiyatan mardiyah. Ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah, dan ada nafsu kamilah. Nafsu yang mensesuai kebenaran itu nafsu kamil, apa nafsu mutmainnah. Itu sudah. Wal maksud innama huwa muwafaqatul haq la mukharrafatun nafsi. Yang dimaksud adalah mensesuai kebenaran atau mensesuai kehendak Allah. Bukan menyalahi nafsu, itu ada. Nafsu itu disalahi apabila membawa kepada sesuatu yang lebih baik. Amaratum bisu, mengajak kepada kejahatan, baru kita lawani. Tapi apabila ada nafsu yang mensesuai kebenaran, kita mendapat keberuntungan. Dan untuk wusul kepada Allah itu cepat. Kenapa? Nafsunya mutmainnah sudah. Nafsu mutmainnah hebat nih. Wali sudah. Nafsu radiyah, mardiyah. Sedangkan nafsu kamilah itu kada ada kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nang mencapai nafsu kamilah, nafsu yang sempurna itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nafsu kita ini terputar-putar di amarah sini aja nah. Makanya kada wusul-wusul kita. Nafsu amarah. Amarah ini terbagi lagi kepada 4. Nafsu bahimiyah. Nafsu sabu'iyah. Nafsu syaitaniyah. Nafsu rububiyah. Ada 4. Nafsu bahimiyah ini nafsu kebinatangan. Jadi nafsu kita sehari-hari bilanya makan, minum, kawin, guring, itu aja digawi. Sembahyang kada, menuntut ilmu kada. Punya nang diketujuinya makan, minum, guring, kawin, itu aja. Ini bahimiyah nih. Nafsu amarah. Cuma jenisnya bahimiyah. Nafsu kebinatangan. Nah, nafsu di atasnya lagi, bila ini kada bisa dikalahkannya, ini bisa berubah menjadi sabu'iyah, binatang buas. Ini mulai sudah merampas ampun orang. Bisa melukai orang. Bisa menzalim orang. Binatang buas, sabu'iyah. Ada yang merampas, merampok, mencuri, membunuh, menzalim. Ini nafsunya berubah menjadi sabu'iyah. Kenapa? Nang bahimiyah tadi kada ditundukkannya. Beribadah kada. Hidupnya itu aja benyaman-nyaman. Nah, terus bahimiyah ini tuh. Benyaman-nyaman aja hidupnya, kehendaknya. Pelisiran ke situ ke sini mencari makanan, mencari bibinian, guring, gawiannya itu aja. Kada hendak mengenal Allah, hendak beribadah kepada Allah, kada. Itu bahimiyah. Kada dilawannya ini, kada dipaksanya berubah menjadi sabu'iyah, binatang buas. Kada tertunaikan hasratnya. Bisa menghantam orangnya. Bisa mengambil bini orangnya. Kenapa? Binatang buas bisa mengambil bini orang. Bisa mengambil harta orang. Binatang buas gitu lah. Kada tahu pun orang dirampasnya belinya hendak. Nah,
ini kadakawa dikalahkannya berubah menjadi syaitaniyah. Nafsu syaitan. Kayak apa nafsu syaitan? Inya rusak, kada hendak seorangan rusaknya. Bebeban syaitan dah. Syaitan itu kada baik, nainya kada hendak seorangan. Bebawaannya nah bila ada nang kayak itu kada hendak punya rusak kada hendak seorangan bebawaan orang nah tu syaitaniyah sudah ngalih ini tuh. Nah di atas tuh ada lagi nafsu ketuhanan ngarannya. Nafsu ketuhanan ini kada mau kalah lawan orang. Merasa inya paling hebat, paling baik, macam-macam nah tu nafsu ketuhanan. Nah, sesudah nafsu amarah nang terbagi empat ini, ada nafsu ngarannya lawamah. Nafsu nang mencela. Nanti ada nafsu mulhamah, nafsu nafsu mutmainah. Kadada di babnya di sini kepanjangan nih sudah dijelaskan. Wa alima ma fika min wujudi syarrahi fahajaraha alaika bi ba'dil awqat. Dan Allah mengetahui sesuatu pada engkau min wujudi syarrahi daripada adanya kenafsuan fahajaraha, maka Allah menegah itu taat alaika atas engkau bi ba'dil awqat pada sebahagian waktu. Syarahu itu nafsu yang membuat kita tergesa-gesa. Nafsu yang membuat kita tergesa-gesa. Nah, Allah mengetahui di dalam diri kita ini ada nafsu yang membuat tergesa-gesa. Maka ada kadang-kadang waktu-waktu untuk beramal itu dilarang Allah. Misal sembahyang subuh. Maulah sembahyang subuh berdahulu sudah waktu isya, biar kita bersemangat benar kada diizinkan Allah sembahyang subuh isya. Kenapa? Karena Allah melihat di dalam diri kita ini ada nafsu yang membuat kita tergesa-gesa. Maka kadang-kadang Allah larang kita beribadah pada waktu-waktu nang tertentu. Jadi ditentukan Allah zuhur batasnya mulai zawal sampai bayang-bayang sudah sama dengan apa? Dengan benda. Ingat situ aja zuhur. Masuklah waktu asar. Nah kada boleh zuhur ini berdahulu jam 11 karena saking bersemangatnya. Nah, kada boleh. Nah, itu sengaja Allah karena Allah tahu di dalam diri kita ini kadang ada nafsu yang membuat tergesa-gesa. Dan itu kadang kada menuntung itu. Kada kawa istiqamah, orang tuh beribadah dengan tergesa-gesa. Terlalu bersemangat, apakah cuma nuntung? Klimaksnya berdahulu sudah. Orang tuh bersemangat, nah, nungkar ini, nungkar itu, nungkar ini, nungkar itu, gesan buka puasa nih. Nung temakan paling berapa buting kayaknya, gak ada seberatan, gak ada temakan. Nah, Allah melarang kita, menegah kita kadang beribadah pada sebahagian waktu. Kenapa? Karena ada beberapa bencana disebabkan karena kita tergesa-gesa. Artinya dengan nafsu yang mengajak bersegera tadi.
Kenapa Allah melarang? Izlaukanat mursalatan, jikalau nafsu tadi dibiarkan. Lawakatin nafsu, niscaya nafsu ini jatuh pihak pada ibadah. Ala wajhi sarrahi, atas wajah, atas jalan kenafsuan. Maka ada banyak, ada berpahala. Nih, Allah melarang kita pada waktu-waktu tertentu supaya jangan beribadah. Karena ada orang-orang tuh beribadah tuh karena nafsu. Nah, supaya tujuannya apa? Jangan beribadahnya karena nafsu, maka di waktunya itu ditentukan oleh Allah. Dan terlambat jangan juga, karena waktu sudah ditentukan. Berdahulu jangan, karena orang-orang yang tergesa-gesa itu kadang-kadang ibadahnya itu disertai nafsu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui di dalam diri engkau itu ada nafsu yang membuat tergesa-gesa, maka Allah tegah ibadah, Allah tegah nafsu itu, nafsu engkau tadi pada sebahagian waktu. Tujuannya apa? Liyakuna hammuka ikamata sholah la wujudah sholah, supaya jadilah himmah engkau itu mendirikan sholat bukan adanya sholat. Jadi mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat itu berbeda. Kalau orang itu dengan nafsu, itu bukan mendirikan sholat ngadanya, tapi itu mengadakan sholat, mengerjakan sholat. Qultu, berkata Ibnu Ajibah, sirru tahjiri sholah fi ba'dil awqat litastakan nafsu ilaiha wa tartahu biha fayasulu fiha al-khusu' wal qudur wa qurratul 'ain. Rahasia pada menegahnya Allah Ta'ala terhadap salat pada sebahagian waktu, supaya nafsu itu menjadi rindu kepada salat dan lapang dengan salat. Maka hasillah pada itu salat khusyuk dan hudur dan quratul ain. Kenapa Allah mencegah kita sembahyang pada waktu-waktu tertentu? Supaya nafsu kita ini rindu dengan sholat. Kalau sholat terus-terus, maka nafsu kita ini kada kepingin, apa, nafsu kita ini kada rindu lagi dengan sholat. Maka ada waktu-waktu tertentu dihalangi Allah. Ini misal sholat sunnah itu haram pada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu tahrim nang diharamkan sholat sunnah, waktu apa, misal waktu istiwa kah, waktu habis asar kah, waktu habis subuh kah. Nah, itu tujuannya kadang supaya nafsu kita ini rindu dengan sholat, maka sengaja dibatasi Allah. Apabila nafsu itu rindu dengan sholat, maka ketika sholatnya bisa hasil khusyuk, hasil hadir, hasil salat itu penyejuk bagi matanya. Nah, dan supaya apa lagi? Karena orang yang mengerjakan salat itu belum tentu mendirikan salat. Orang yang tergesa-gesa tadi itu bukan orang yang
mendirikan salat. Orang nang kada bagairah itu bukan orang nang mendirikan salat, itu orang yang mengerjakan salat. Orang yang mendirikan salat itu pasti mengerjakan salat. Tapi orang yang mengerjakan salat itu belum tentu mendirikan salat. Bi khilafi ma idza kanat daimatan fiha. Berbeda apabila terus-menerus pada itu salat. Nafsu ini terus-menerus pada itu salat. Fala tata. Fala tata asyaka ilaiha. Maka tidak rindu kepada itu salat. Sembahyang terus. Kada ada besatupannya, kada rindu lagi kena. Bal rubbama tamallu fatuqiha ala ghairi tamam. Kadang-kadang ia busan, maka jatuhlah atas ketiadaan sempurna. Maka jatuhlah mengerjakan salat itu kada sempurna karena busan. Nah, karena busan atau karena nafsu tadi. Maka salat itu kada sempurna. Pal maksudu minka harakatu qalbika la harakatu jismika. Yang dimaksud ini harakat hati nang dikehendaki Allah, hati kita bukan jisim, bukan jisim. Ingat situ panjang lagi.